berkumpul karena Allah, diskusi kebaikan, bagaimana nih masjid At-Taqwa makin maju, bagaimana musola kita makin aktif dengan majelis taklimnya, bagaimana cara mendekatkan ustadz untuk ngisi di masjid di musola kita, bagaimana anak muda di desa kita ini makin baik, caranya bagaimana? Itu orang ijtama'a alih, berkumpul karena Allah atas kebaikan, wa tafarraqa alih, dan berpisah juga karena Allah, karena kebaikan. Contoh, naudzubillah min dzalik, anak-anak zaman sekarang ini yang biasanya suka telepon-teleponan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, depan temannya baik-baik, di belakang nyimpen nomornya laki-laki, yang laki-laki nyimpen nomornya perempuan, saling mengingatkan tahajud, uktifillah, tahajud karena Allah, pret, setan itu. Ingat, antunna, antum semuanya, dia yang perempuan, pandang laki-laki semuanya itu serigala, termasuk yang bicara pada malam hari ini, pandang ini serigala semua. Serigala itu, dia tidak akan melepaskan mangsanya, mangsanya tidak fokus, langsung diterkam. Laki-laki pun sama seperti itu. Di saat kita tidak memperhatikan ini laki-laki, artinya dia sudah melakukan sesuatu yang diharamkan, teleponan sama kita, SMS-an, chattingan, hati-hati serigala. Lalai sedikit bisa kena. Makanya Al-Faqih selalu menghimbau kepada perempuan-perempuan yang mulia. Kalian semua ini para perempuan-perempuan mulia, sehingga jangan mau dianggap murah sama laki-laki. Ada perempuan sudah dimuliakan, mereka ini pengikutnya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi malah memilih jalan menjadi perempuan yang rendahan, perempuan yang murahan. Siapa itu? Perempuan yang mudah dipermainkan sama laki-laki. Dibilang cantik, GR. Hah? Dibilang soleha, terbang. Hah? Diingatkan tahajud, diingatkan kebaikan, minder. Pandang itu serigala itu semuanya itu, hati-hati.